fasilitas-fasilitas perpustakaan sekarang semakin banyak perubahannya ya, seperti ruang baca, ruang diskusi, bahkan lebih nyaman lah untuk ruang baca, ruangannya adem dengan adanya fasilitas AC, setiap ruangan ada fasilitas AC, juga dilengkapi dengan CCTV. Untuk fasilitas itu banyak sekali, bisa mulai elip. Untuk peminjaman dan pengembalian kita bisa mulai elip, bahkan bisa membooking pinjaman itu. Tapi untuk lebih jelasnya bisa melalui WA. Nanti di situ ada beberapa bisa yang dihubungi, nomor-nomor WA yang bisa dihubungi. Di sini ada kurang lebih 10 buku yang terpopuler. Di antaranya adalah Pengantar Hukum Internasional, Logika, terus pokok-pokok sosiologi hukum. Dari mungkin kebanyakan nih dan lain-lainnya, kebanyakan memang rata-rata 10, ada 10 terpopuler dari situ. Apa seperti sini disebutin 10 populernya? 5 aja Bu kalau. 5 aja. Oke. Di sini ada Pengantar Hukum Internasional, Pengantar Logika, terus pokok-pokok sosiologi hukum, filsafat hukum adat Indonesia dan hukum acara pidana Indonesia. Di sini ada beberapa dari luar. Dari apa kemarin tuh ada sumbangan dari kerjasama dengan pusat kan ada kerjasama dengan PT Jabar. Jadi kalau ada misalnya ada pemasukan buku-buku dari luar, kita sharing karena kita kerjasama dengan pusat juga. Banyak sekali mahasiswa sangat menyukai sekali, banyak sih datang, ibu kenapa, bahkan ada alumni yang mengatakan, ibu kenapa nggak dari dulu perusahaan seperti begini gitu. Kalau begini saya nanti aja lah keluar nih sampai sebegitunya, karena lihat perkembangannya yang sangat tragis ini gitu. Sangat signifikan sekali dengan perkembangan perpustakaan ini. Bahkan dari luar juga banyak yang datang gitu. Sekarang kan udah masuk ke apa ke web, ke lab itu banyak, ke repository terutama kan banyak yang baca. Jadi penasaran perpustakaan hukum seperti apa sih sekarang gitu. Enggak, kalau untuk di luar universitas khusus untuk fakultas hukum, jadi kita kerjasama dengan Forum Perpustakaan Nasional. Jadi kita dia menjadi harus menjadi anggota forum dulu, Forum Perpustakaan Nasional, baru kita nanti kalau misalnya mahasiswa sudah dapat kartu itu, nanti mahasiswa datang ke sini memperlihatkan kartu bahwa sudah jadi anggota. Nah itu boleh dibolehkan masuk. Hanya itu persyaratannya. Tapi kalau untuk khusus anggota kita mah untuk peminjaman dan pengembalian itu seperti tadi, bisa melalui ELIB atau ngebooking melalui ELIB, bahkan melalui yang tadi saya kasih tahu apa WA, melalui WA. Dan yang disampaikan dengan adanya perpustakaan berubah seperti ini, mungkin banyak sekali minat baca ke perpustakaan semakin banyak. Itu mudah-mudahan dengan segeranya pandemi berlalu, mahasiswa akan semakin banyak berkunjung ke perpustakaan karena sangat bermanfaat sekali perpustakaan hukum ini, apalagi dengan keadaan yang nyaman seperti ini. Mudah-mudahan mahasiswa pun akan memudahkan untuk mencari data-data yang ada di bahan-bahan untuk seperti penulisan hukum. Banyaklah di sini untuk bahan-bahan penulisan hukum itu banyak di sini bisa dicari gitu.